Usaha dagang online. Di era digital ini, apapun bisa dijual, termasuk berjualan melalui online ini. Salah satu usaha dagang yang paling banyak diminati sekarang adalah dagang online. Anda bisa menjual beragam produk melalui online ini. Selain itu, dagang online ini terbilang cukup mudah, karena Anda hanya perlu memahami cara promosi dan menggunakan data internet. Usaha dagang nasi goreng. Nasi adalah makanan khas Indonesia dan tidak heran jika usaha nasi goreng ini selalu maju dan memiliki peluang yang sangat besar. Secara pribadi, saya hampir setiap malam selalu membeli nasi goreng, dan salah satu langganan nasi goreng saya itu selalu full, bahkan cukup capek untuk mengantri. Peluang usaha nasi goreng di perkotaan memang sangat menjanjikan. Bagi Anda yang tertarik, mungkin langsung bisa mencobanya. Usaha dagang produk kecantikan. Setiap wanita tentu ingin tampil cantik dan sempurna. Itulah alasannya kenapa usaha dagang produk kecantikan kian hari kian meningkat. Coba Anda lihat di forum-forum online, ada banyak sekali mereka yang mempromosikan usaha produk kecantikan ini. Usaha dagang jajanan anak sekolah. Sekolah tidak hanya menjadi pusat proses belajar dan mengajar, namun sekolah sekarang ini juga menjadi pusat bisnis. Pasalnya, kita bisa memanfaatkan lahan kantin atau halaman sekolah sebagai tempat untuk berdagang makanan anak sekolah. Bagi Anda yang tinggal di area sekolah, mungkin Anda bisa mencoba untuk berjualan makanan atau jajanan anak sekolah. Usaha dagang cemilan atau makanan ringan. Cemilan atau makanan ringan adalah jenis jajanan yang selalu menjadi kebutuhan banyak orang. Hampir semua orang suka dengan yang namanya cemilan ini, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Peluang dagang cemilan pun menjadi topik yang sangat menarik untuk dibincangkan, karena usaha ini termasuk salah satu jenis usaha yang banyak diminati. Usaha dagang pecel lele. Usaha dagang pecel lele bukanlah hal yang baru lagi, pasalnya hampir di sudut kota kita bisa menemukan usaha ini. Peluang usaha pecel lele memang sudah tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Usaha dagang sembako. Sembako adalah kebutuhan yang harus selalu orang penuhi setiap hari. Oleh karena itu, maka tidak heran jika peluang usaha dagang sembako ini selalu meningkat. Usaha ini terbilang cukup mudah, Anda hanya perlu membuka toko dan menjual apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar Anda.